Bumen. Namun atas usul Mayor Senoha di saat itu, tercetuslah ide PNC Paguyuban Ngapak Cilacap yang akhirnya diresmikan dan tetapkan bahwa pada tanggal 29 November adalah hari lahir Paguyuban Ngapak Cilacap. Pada saat itu, dengan diiringi hujan, pemotongan tumpeng pertama dilakukan di lapangan Monas, Jakarta Pusat, yang dihadiri oleh Bapak Dr. Fuad Bawasir yang saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan. Tentunya dengan segala perjuangan, tidak semudah begitu saja terjadi Paguyuban Ngapak Cilacap. Karena untuk mengumpulkan orang-orang yang ingin bergabung dengan Paguyuban Ngapak Cilacap bukan juga hal gampang. Dan kemudian potongan tumpeng pertama diberikan kepada Suprapto yang ditunjuk secara langsung oleh Mayor Senohadi untuk menjadi ketua umum. Sebagai ketua umum pertama, Saudara Suprapto dari Jeruk Legi, dan wakil ketua umum saat itu adalah Agus Edi Sugiarto, sarjana ilmu politik dari Kroya. Dan kemudian setelah itu, muncullah generasi-generasi yang turut membangun, membangkitkan pertumbuhan Cilacap, yang kami sebut dengan tim 17. Di antaranya adalah ada Bapak Karyono, sarjana pendidikan SPD, ada Kang Kisro, tentunya Kang Karyono bersama istri, Kisro bersama istri, Mas Toto bersama istri. Halo Mas Toto. Kang Romat Pujiono bersama istri, Kang Demang, Mas Sugiarto bersama istri, Oji, Joy Rastafara Banyumas, Eko Suprianto, Kabunganten, Agus Edi Sugiarto Kroya, Mas Mislam, GNS, mana Mas Mislam? Terima kasih sudah menjadi tim 17. Kemudian Bunda Didi. Lalu ada Mayor Gustoni saat itu, Mayor Gustoni, Kang Gonang, kemudian Priyo Handoko SHMH, kemudian Mas Bupung, dan terakhir Mas Eko Setia Hati. Dan selanjutnya bermunculanlah animo masyarakat Cilacap yang ingin bergabung dengan Paguyuban Ngapak Cilacap. Diibaratkan seperti tumbuhnya musim jamur di musim penghujan. Begitu antusias animo masyarakat Cilacap yang ingin bergabung dengan Paguyuban Ngapak Cilacap. Demikian sejarah singkat Paguyuban Ngapak Cilacap. Semoga panjenengan sedoyo tahu sedikitnya sejarah Paguyuban Ngapak Cilacap yang dibentuk, didirikan oleh orang-orang yang pada saat itu sehati. Walaupun akhirnya sekarang mencari jalan masing-masing seperti Mas Prapto dan Sutikno yang hari ini tidak hadir. Mas Sutikno nggak hadir karena ibunya meninggal. Kemarin kita doakan sama-sama semoga ibunya Mas Sutikno, Husnul Khotimah, dimaafkan segala dosanya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan di sisinya di tempat yang mulia. Baik, selanjutnya kita, sebelum kita saksikan Moraya. Berarti agar ada si buah gendeng kanu Spiderman ya. Lah, karena apa? Karena masa tenang itu, jadi jangan membuat gaduh. Ya maksudnya bukan ya semua lah ya, pemain semua dan sebagainya. Kayaknya kan biasanya makin siang makin rame. Kita ini kan ada di dalamnya kandang macan kita ini, ya. Jadi dilihat sama penghuni ya, penghuni kan anggota semua ini. Itu aja pesan saya. Terus
tanggal 20 Oktober itu pengambilan sumpah presiden dan wakil presiden Anyar. Ya, mungkin sedulur-sedulur nggak inget, oh iya. Jadi ini tahunnya tahun politik ini, ya. Tahunnya tahun politik, ini lagi masa tenang. Besok tanggal 14 Oktober itu coblosan presiden, terus kegiatan sampai Oktober itu pengumuman presiden Anyar. Jadi hari ulang tahun PNC yang ke-9 itu sudah, ya ke-9 ya, itu presidennya baru. Ya kan, presidennya Anyar. Presiden nomor 1, nomor 2, nomor 3 pokoknya. Ya. Selamat datang kepada Kang Karyono beserta Ibu. Selamat datang, Kang. Juga kepada panitia ya yang mungkin dengan sepenuh hati saya mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin ada kelebihan atau kekurangannya atau yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Kayak mau sarapan kayaknya mendan telat ya sarapan, terus kurang sepiring kayaknya. Alhamdulillah ya. Jadi sekali lagi kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada yang berkenan hadir. Demikian sambutan dari saya. Yang salah selalu dari saya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang sempurna hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang apa, orang kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji semua kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini tidak kie dewek bisa kumpul maning nang milate PNC sing kebolu sewindu. Yang saya hormati pembina PNC Bapak Kolonel Senowati, untuk sementara masih ada kegiatan di Paguyuban Seruling Mas, lagi menuju ke sini, yang sudah mewakili Dr. Maya Kartika Sari. Yang diwakili juga sama putri keduanya, Mbak Rani. Mbak Rani. Dan yang ketiga, Mas Aboy. Yang kami hormati juga para tamu undangan, para sesepuh paguyuban wilayah Banyumasan, Kresidenan Banyumasan ya. Banyumas berarti anak Purbalingga, anak Cilacap, anak Purwokerto ya, Banjarnegara, Banjarsari, Jawa Barat. Saya selaku ketua umum mengucapkan juga kepada ketua lingkungan Bapak RT Nur Cahyo. Beliau satu amal mater dengan saya pas kebetulan. Terima kasih sudah
meluangkan atau mengizinkan kami untuk melaksanakan kegiatan milad PNC. Yang selanjutnya kepada pembina komplek Bapak Letkol Adi Wijaya, terima kasih Letkol Pom Adi Wijaya yang telah memberikan izin kepada kami. Untuk warga Auri, terima kasih. Silakan yang mau melihat pentas seni budaya Banyumasan Ebek Griya Manunggal Budaya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ketua Panitia Kang Gunawan beserta Kang Bani seluruh semuanya yang sudah mensupport, mendukung acara Milad PNC yang ke-8. Yang saya hormati juga yang selalu hadir setiap ada kegiatan, Ketua Raja Sedepok Bapak Eko Saputro. Beliau adalah Ketua Raja Sedepok, Raja Ereking Sedepok. Dia selalu mensupport kami kalau ada acara. Terima kasih atas dukungannya. Ketua DCKC Bapak Surono, asli Wong Super, Suko Harjo Pratuan. Beliau ya Ketua Ereking Depok, khususnya Kecamatan Cimanggis, yang selalu mensupport. Terima kasih saduluran Selawase. Jadi sama aja Pak Guyuban sama komunitas itu saduluran Selawase. Aja takon diajak nek ada kabar mangkat. Ibu, Kak. Aja nunggu diajak, krungu mangkat. Iki sedaya saduluran. Aja Bapak dikabari, jaluk dikabari, itu saduluran. Jadi nek kira-kira anak kabar, oke anu Kang Gaprek, Kang JIPC, Kang Gaprek, sehat boh. Pokoknya anak kerungu kabar, mangkat. Nek anak waktu mangkat, mesti jadi seduluran. Matur nuwun support untuk teman-teman semua yang dari paguyuban, yang sudah hadir ini ada beberapa paguyuban ini, kurang lebih dari PPSN. SPU, JPC, apalagi nih, Matan Selipur apa ya Matan ya? Anu kayaknya udah madang, gimana urungnya pernah ya kan? Weh urung jadi kebangetin kan Bani, urung pernah madang, orang madang semaput, madang, hidup madang. Di sini PNC juga bekerja sama dengan UKM Griya Manunggal Budaya. Jadi di situ ada setan-setan. Jadi ulang tahun Milad PNC ini yang ke-8 sedulur. Jadi kalau penyambutan atau dari segi sajian kurang berkenan, kami mohon maaf secara keseluruhan. Karena di sini ada UMKM. Jadi silakan yang sambil nonton sambil aja lali jajan, sangune sing akeh. Engko ki ana ebek sawerani ya sing akeh. Ki anu jaipongane ayo-ayo banget nggih. Yakin ya Bu ya. Lenggere ayo-ayo. Umure mbeke 17-an. Prawan kabeh yo rene. Jadi silakan nanti yang penonton bisa manfaatkan yang ada jajan sing akeh ben kon sing dodolan payu ya. Payu oleh duit. Payu ora oleh duit ya bingung. Terus adik-adik dari anak-anak kami, terima kasih sudah mau datang ke sini. Anak-anak kami yang dari Yayasan Yatim Piatu, terima kasih sudah mau hadir. Jadi nanti rangkaian kegiatannya itu nanti ada pawe ya, kirab budaya dalam arti paguyuban.
Nanti yang jelas MC yang lebih jelas. Untuk selanjutnya, sekali lagi saya mohon maaf kepada Waranggono. Ini Waranggono jenengan ya, Kang. Waranggono, sindene, dalange, kabeh tamu aku njaluk ngapura menawi onten salah lepat kula lisan maupun batin sajian nopo sing kurang resep ning ati nggih kula nyuwun agunge pangarsami. Minta maaf sayang sebesar-besarnya atas kekurangan, karena pada dasarnya kesempurnaan hanya milik yang di atas, Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hambanya hanya melaksanakan manut polae dalam. Wong urip ning kowe kayane jerine pake manut polae dalam. Mungkin itu aja sambutan dari saya. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah mendukung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC Munggo. Saking Sanggar Kriya Manunggal Budaya, dinten respati legi kang kapungkur kula nampi dawuh saking Bapak Tuji. Dene dinten Minggu mangke wonten anniversary sewindu teng tlatah Depok Cimanggis Radar Auri. Kaleresan kula mboten kanyono-nyono to mriki pinanggih kalian sedulur-sedulur. Mboten kawula wiji-wiji mugi sedaya tansah pikantuk nugroho saking Gusti Kang Maha Agung. Amin, Allahumma amin. Ingkang kawula hormati Bapak Ketua Panitia, ingkang kawula hormati Ketua Paguyuban, ugi Bapak Pembina Ki Bapak Kolonel Seno Hadi, ugi dumateng Bapak Ketua Umum PNC Letnan Sabtu Sugiarto, matur gunging panuwun sanget. Dene sampun paring wekdal kangge pementasan Kriya Manunggal Budaya. Imriki kula mboten badhe ngatur ingkang kata-kata, namung badhe ngetinggalaken niki wujude Sanggar Kriya Manunggal Budaya ingkang samangke badhe paring panglipur dumateng kadang-kadang sedaya kakung putri sepah miwahanem boten kawula wiji-wiji. Mugi-mugi anniversary PNC ingkang kaping 8 tawik sewindu tansah ngrembaka, tansah rahayu, boten wonten nalangan satunggal pun napa. Saking purwo madyo lan wasono sak mangke mugi-mugi tansah sukses. Mboten kathah ingkang badhe kula aturaken, mbok bilih kawula anggenipun paring ururuk kirang meranani dumateng panjenengan kami, ugi dumateng para sedulur-sedulur ingkang sampun sami rawuh. Sak mangke kesenian kuda lumping utawi jaran kepang Kriya Manunggal Budaya ingkang badhe paring panglipur, mbok bilih kata kletak-kletunipun kula nyuwun sagunging samudra pangarsami.
Atur saking kawulo cengapi semanten, bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kawulo aturaken dumateng Bapak Pranoto Acara. Pimpinannya sing di, gek? Hah? Sing di? Cecil, jumpeneng, 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 jumpeneng. Jumpeneng, Rin. Wah, yuk, wasoh. Rika, selinan di, kan? Banyumas. Banyumas, di? Untuk, alhamdulillah. Bapak, apa? Dina kie, dina apa ya? Minggu, tanggal 10 Desember, 2023. Gria Manunggal Boya pensupport acara ulang tahun Pak Guyuban Ngapak Cilacap. Pihak keprok-keprok di sini. Luar biasa. Ki markasnya nanti ki. Pasar Kemis. Nek kaca batir ulang tahun arep melu anakna. Bok diwai gampang. 500, Pak. Oh, alah. 500 juta pokoke, wis murah pokoke. DP-nya 500 maksudnya. Ya wis, lega maning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para sesepuh yang dalam hal ini dihadiri sesepuh Banyumasan, dihadiri oleh Bapak atau Rama Sutardi, yang saya hormati Ketua Paguyuban Ngapak Cilacap. Mana ini? Ya, Letnan Sugiarto. Ya. Yang saya hormati tentunya adalah para ketua-ketua Paguyuban, ya, yang dalam hal ini telah hadir, yang sudah tercatat ada 25. Ya, dari Paguyuban Republik Ngapak. Punti tiangnya ki, temburi ki, ngopi ya. Paguyuban Seduluran Brayan Urip, punti. SPU hadir, SPWN. WTK. Kodisit ki, bagian sonen di ki. Pasar Mas hadir, Jaringan Informasi Publik Cilacap, ah JIPC hadir, ya, KPD, Punti KPD hadir, ya, Sri, oh iya hadir, Bandamu, monggo silakan. Wah ini Babinsa suka tani nggih. Monggo silakan. Bandapo, Geo, GMB, GWS, Ketoprak, KKB, NTN, Paguyuban Bekasi Banyumasan atau Banyumasan Bekasi. Wah ini sedulur lanang ini hadir nih. Paguyuban Ngapak Sedunia. PNS, PPSN, PPWN, Paguyuban Rato Cilacap. Ya, keprok-keprok sebelah kono. Nah, sun. PRRC, Bundi, Uber. Ya. Yang saya hormati juga segenap panitia, yang dalam hal ini dikomandoni oleh Kang Bani sama Kang Igun dan kawan-kawan, ya. Serta sedulur-sedulur KP yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur
kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Pada siang hari ini kita dapat hadir di lapangan bola Komplek Auri, Radar Auri Cisalak, dalam suasana yang sangat luar biasa. Saya tentunya selaku pembina paguyuban Ngapak mengucapkan matur nuwun yang sangat luar biasa kepada sedulur-sedulur yang sudah rawuh dalam rangka menghadiri Milad PNC yang ke-8 ini. Mudah-mudahan seduluran kita selaku warga Ngapak, baik Cilacap maupun Banyumasan, tetap kompak, tetap solid. Bisa? Sepertinya rekan-rekan sudah nggak tahan, kepengen cepet-cepet nonton ebek ya, karena ada pesanan tadi dari ketua panitia, komandan aja suwe-suwe anu arep segera labuh ebek. Komandan sih salah dewek tekane kawanan, aku tuh main hari panitia panitia nih nah gini tuh main kurang aja suwe-suwe ya wis. Orang suwe-suwe, intine saya selaku pembina paguyuban Ngapak mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang hadir. Ya. Monggo nanti kita bareng-bareng ebek-ebekan. Ya. Kalau bicara ebek, aku kecilik wis biasa ngebek. Ya. Wis biasa ebek-ebekan. Bahkan ketua umum PNC-nya kalah jauh, kalah adoh. Ya. Nek masalah ebek-ebekan. Ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih juga spesial buat teman-teman dari paguyuban Banyumasan Bekasi yang tadi bersama-sama kita hadir juga di acara Purna Bakti. Ya. Kita siang ini sama-sama berkumpul guyub rukun dalam rangka milad paguyuban Ngapak Cilacap yang ke-8. Saya rasa itu saja ya, tidak banyak-banyak yang ingin saya sampaikan. Intinya saya mengucapkan terima kasih aja pokoknya kepada seluruhnya yang hadir. Monggo, kita saksikan bersama-sama ebek kebanggaan kita warga Banyumasan. Mudah-mudahan nanti bisa menampilkan yang terbaik. Pokoknya walaupun kok udan tetap labu terus, ya. Kecuali aku ngomong stop, ngampe mandek. Sampai maghrib nek ngomong stop, aja wani-wani mandek ya Pak, ya kan? Ya, stope pokoknya. Pokoknya ebek labu sampai aku ngomong stop utawa mandek. Nek orang mandek, nyong orang ngomong mandek berarti aja mandek sekarpe dewe. Ya, jelas gih? Itu saja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kolonel Seno Hadi yang sudah memberikan sambutan, sangat bermanfaat bagi kami. Mas Seno mohon izin ada Mbak Anani. Terus Mbak Sinta ya. Ya. Bar awe jelunga foto di sini ya Mas Kiarto ya, bar awe jelunga foto di sini. Mas Aji bersama istri. Eh pacar ring. Bagus. Terus siapa? Yaudah ya. Once ya. Ya udah Mas Parno udah ganti. Onca. Gue. Ada di gebel. Di ngurung dia tak koni. Sayuk, 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 sayu
orang-orang ya. Wis teh, Madanda. Para sesepuh, para ketua, kita doa bersama sebelum acara kirab dimulai. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, walikuliniyatin sulihah. Wa ilah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa duhrina wa maulana Muhammadin wa sallim wa radiyallahu ta'ala kuli ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukawi umazidir. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwa'i wal ahwa'at wa taktilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tubaliguna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innahu sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, kami mengawali doa ini dengan menyebut asmamu, berharap semoga acara silaturahmi yang kami laksanakan pada hari ini mendapat curahan rahmat dan ridho-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya kepada-Mu kami mohon petunjuk. Jadikan silaturahim ini sebagai momentum untuk menyatukan seluruh anggota paguyuban Ngapak Cilacap PNC dan bersinergi dengan paguyuban lain untuk saling menjalin silaturahmi. Bimbinglah kami dengan amanat-Mu yang agung untuk mengantarkan kami kepada kehidupan yang tenteram, damai dan sejahtera di bawah naungan kasih sayang-Mu. Wahai Tuhan yang kasih sayang-Mu memenuhi segala sesuatu, jadikanlah pula nilai-nilai luhur silaturahim ini tertanam kuat di dalam pribadi kami semua untuk kemudian menjadi pemicu bagi kami dalam mempererat menjalin persaudaraan. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha menyantuni, bukakanlah pintu-pintu anugerah-Mu, hindari kami dari segala bentuk musibah dan malapetaka. Jadikan daerah dan negara kami menjadi negara yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Ya Allah, jadikan pula syukur sebagai sifat kami manakala kami diliputi oleh anugerah-Mu. Dan jadikanlah sabar sebagai sifat kami ketika kami mendapatkan ujian-Mu. Karena sesungguhnya bersyukur dan bersabar adalah tanda-tanda orang yang beriman. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa, kesalahan, dan khilaf kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan para pemimpin kami. Semoga Allah selalu melimpahkan anugerah, berkah, rahmat, taufik, hidayah, bimbingan, dan lindungannya kepada kita semua. Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadi wa sihatan fil badani wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa mahfiratan ba'dal maut. Allahumma habin alaina fi syakaratul maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila waqtil thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
cerdas, ojo pungkas nang mertua turung lawas. Reciku mecik krimis dari sekat, selamani sabak ewisaka nyong kaget, aduh rikambak kenapa bungkas cerdas niko isin apa. Diiringi oleh segitu banyak berbagai macam komunitas dari paguyuban yang seluruhnya adalah paguyuban Ngapak dengan berbagai nama yang berbeda telah berkumpul di lapangan hari ini, dan saya lagi Mas Sugiarto sebagai ketua umum akan melakukan pemotongan tumpeng sebagai simbol bahwa ulang tahun paguyuban Ngapak Cilacap sudah dilaksanakan pada hari ini yang seharusnya adalah tanggal 29 November, tapi anniversary kita adakan pada hari ini 10 Desember 2023. Silakan Mas Sugiarto untuk melakukan pemotongan tumpeng. Pemotongan tumpeng yang pertama akan diberikan kepada siapa, Mas Giarto? Mas Bani, Mas Bani. Mas Bani. Ini diberikan potongan tumpeng pertama sebagai satu kehormatan untuk Mas Bani. Sukses paguyuban Ngapak Cilacap, makin terboko, makin jaya, dan makin bermanfaat bagi kita semua. Kedua, potongan kedua. Ya, Mas Bani boleh untuk kedua untuk Mbak Cuci. Mas Sugiarto dan satu-satunya hanya satu judulnya Mas judulnya macam bentuk.
untuk makanan kumpul dari sisi. Jadi pada pendewek nang perantauan asal kang dibae nang perantauan seperti guyub rukun dari sisi. Ya si bu analisa. Kue untuk simbol kasih sayang. Jadi kasih sayang saya gunakan tetap ke ibu dari anak-anak saya yang tercinta. Saya biasa gak menstres sebenarnya. Jadi tentunya pengen tak kasihkan semuanya, cuma kan ini simbolis perwakilan. Jadi Kang Bani sebagai pengusung panitia sampai terus negaranya Milad PNC yang ke-8, saya ucapkan terima kasih Kang Bani kerja kerasnya berserta Kang Gun yang sudah meluangkan waktu, pikiran, dan materi. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih, hanya Allah yang bisa membalas. Untuk ibu-ibu, terutama istri saya, terima kasih, kamu adalah napas. Separuh napasku. Karena apa? Tanggal siji, tanggal loro ngep, separuh nang bujune kan ya gue. Jadi pinter-pinteran wong lanang nyelimpetna duit nang dompet kamu. Duit lanang. Jadi gue, terima kasih buat istriku yang sudah karo Bekayu Alpin, Bekayu Sinta yang sudah sampai terhidang-hidang. Ini bukan kita beli, ini bikin. Dari Yu Alpin, istri saya, kakak saya yang sekarang kita nikmati. Jadi terima kasih Yu Alpin militan, Yu Sinta militan. Kita tak kenal lamanya ini. Bojone Kang Bani sama dengan yuk, karena tadi itu ada urusan jadi nyusup. Monggo Kang Bani mungkin harus disuapin bojone. Oh iya. Mungkin itu aja. Silakan acara dilanjut. Saya mewakili ketua pembina, ya pembina paguyuban Cilacap, karena beliaunya sekarang masih di jalan. Karena waktu tetap berjalan, jadi kami langsungkan. Saya tidak mengurangi rasa hormat kepada beliau. Beliau mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan semua, teman-teman semua yang sudah hadir dalam mencari. Pada dasarnya beliaunya lagi ke sini, lagi di perjalanan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang MC monggo. Yang pertama-tama kami dari PPSN mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-8 untuk paguyuban PNC Kapak Cilacap. Ya, semoga paguyuban PNC Kapak Cilacap senantiasa sukses, ngeremboko, solid, dan bersinergi dengan paguyuban ataupun komunitas yang lain. Amin. Amin ya robbal alamin. Ya ki Kang Daniman, ya. Sing ngapakan bae ben kepenak ya. Ya iyalah, wong anu wong dhewek wong kaya kiye. Ya anu wong anu kanca. Ya wis dulur-dulur kabeh ujarku anu wong anu kanca komunitas ya anu melu urun-urun. Urun-urun apa? Urun bisane urun ya. Kaya kiye. Bisa anu anu melu urun sumbang itu ya. Nek kok ana salahe apa iki ya di ngapurani. Karena apa anu Kang Cilacap ya terus terang aku dhewek walaupun dari PPSN kula asli Cilacap. Kami kula Bimo Lukmono saking maos Cilacap. Asli Cilacap nggih, tapi walaupun kita satu apa kita lain bendera, lain komunitas, kabeh mau ge kabeh dadi sedulur perantauan. Nggih, matur nuwun. Lagune apa? Gending Cilacap Bercahaya. Badhe dipun bawani dening Pak Daliman. Monggo dipun bawa ing sini. Gen ketok gayeng. Monggo. Cilacap sayang. Bercahaya yatim.
dadi sesanti neng. Gumrika semangate deni ro Cilacap mangun bersih elok rapi ceria hijau aman cahaya kang sak tuh alandesan Pancasila kanggo buka semangat kang dan jiwani linangkung mring yuang sukmo bercahaya Cilacap bercahaya Cilacap bercahaya, Cilacap bercahaya. Sesantine kape poro kabulo, kumrika semangate kenyo ambangun Cilacap bersih elok rapi ceria hijau aman jaya dasara Pancasila. Cilacap semoga senantiasa bercahaya. Cilacap.